Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Yang lainnya mana ya? Ya, kita mulai aja ya. Saya menunggu temannya. Mohon dibuka videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, hari ini kita masih bisa mengikuti pelajaran ya. Kita sama-sama belajar nanti. Yang pertama, mungkin perlu Ibu ingatkan kembali bahwa ketika kita sebagai umat Islam, ada apa ya? Ada mengucapkan assalamualaikum walaupun dalam bahasa kata-kata maupun dalam tulisan WA itu wajib dijawab. Ini satu pun tak ada yang jawab dalam WA. Ini gimana nih? Dalam kan kita wajib hukumnya menjawab ya. Itu yang pertama ibu sama apa kecewa hari ini karena tidak ada satu pun orang yang menjawab dalam grup. Kalau misalnya satu aja ibu udah maklumi ya, maklumi sebagai suatu perwakilan lah ya. Tapi kalau sama sekali tidak ada itu bagaimana itu? Dalam sisi etika itu tidak sopan ya. Nah itu yang pertama yang kecewa hari ini. Dan yang kedua ibu ingatkan kembali ketika misalnya ada wawancara atau apapun, itu dilakukan di luar mata kuliah. Misalnya, walaupun mata kuliah ibu misalnya, tapi Anda misalnya observasi dan melakukan wawancara, itu dilakukan di luar mata kuliah, apalagi di luar di dosen lain, ya. Jadi di luar dilakukan di luar mata kuliah, misalnya jam pelajaran gitu. Apalagi di diinfokan, itu pas jamnya, tidak hari-hari sebelumnya, itu kan gimana itu secara etika itu? Jadi nanti ibu berharap jangan sampai nanti kejadian kepada dosen lain. Jika misalnya Anda dikasih tugas untuk melakukan observasi dan sebagainya, lalu dilakukan di jam mata kuliah itu, bagaimana coba? Dan yang tiganya ibu mohon maaf. Ini apa? Kebetulan ibu nggak di kantor, jadi di rumah. Ini rumah agak berisik karena masih dalam perbaikan, mungkin nanti terlihat ya. Dan kebetulan lagi apa? Laptop juga ngadat, jadi pusing juga nih hari ini. Jadi
Dan terkait juga apa akses internet ini. Jadi banyak kendala-kendala hari ini, semoga kita tetap diberi kelancaran dan diberkahi ya. Dan diberi kemudahan. Apakah sudah siap yang presentasi? Siap, Bu. Hari ini tentang layanan perpustakaan dan pengadaan perpustakaan. Pengadaan di sini lebih fokus kepada nanti ke pengembangan koleksi. Karena dalam pengadaan itu sendiri ada dua kategori sebenarnya. Ada pengadaan terkait sarana-prasarana, dan ada juga pengadaan terkait dengan pengembangan koleksi. Tapi di dalam materi ini, itu khususnya dikaitkan dengan pengembangan koleksi. Nah, hari ini, kalau nggak salah ada dua materi yang harus dipresentasikan. Nah, itu oleh siapa itu? Apakah sudah siap atau bagaimana? Hari ini saya bersama Dinda, Bu. Kalau saya pembahas SDM dan pelayanan. SDM dan pelayanan? Iya, Bu. Oke. SDM dan pelayanan, satu lagi pengadaan, kan? Iya, Ibu. Enggak? Iya, Bu. Betul, Bu. Yang berarti hari ini tuh SDM dan pelayanan, bukannya layanan dan pengadaan? Saya sama Danta pelayanan dan penyimpanan, tapi minggu depannya, Bu. Oh, gitu. Jadi masih bikin dua kelompok lagi, kelompok ini sama kelompok pendatang. Berarti yang materi kali ini tentang SDM dan layanan gitu? Iya, begitu, Sally. Iya, Bu, kalau yang saya lihat di materi yang di Ibu bagikan di WA itu, saya kedapatannya SDM dan layanan, Bu. Pada Sally dengan Dinda untuk mempresentasikan tentang SDM perpustakaan dan layanan perpustakaan. Oh ya, sebelumnya nanti Ibu agak bolak-balik ya antara laptop dengan HP kali ya. Ya, silakan Dinda. Ibu, maaf sebelumnya untuk materi ini SDM dan pelayanan itu saya, Bu, sendiri Dinda khusus pengadaan. Oh gitu. Iya, Bu. Berarti yang layanan belum ya? Telat ya. Ya udah. Ya silakanlah, Sally apa Dinda dulu? Saya dulu, Bu. Ya silakan, Sally. Sebelumnya mohon maaf, Bu. Saya harus off-cam karena ini webcam saya lagi terganggu. Jadi nggak bisa dipakai. Ya. Ada PPT-nya kan? Ada, Bu. Ya.
Ya, assalamualaikum Ibu dan teman-teman semuanya. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai materi SDM dan layanan perpustakaan sekolah. Yang pertama-tama adalah SDM perpustakaan sekolah. Struktur organisasi sekolah dibagi menjadi tiga jenjang. Yang pertama, struktur organisasi perpustakaan sekolah dasar. Yang kedua, struktur organisasi perpustakaan sekolah menengah pertama. Yang ketiga, struktur organisasi perpustakaan sekolah menengah atas. Yang pertama, struktur organisasi perpustakaan sekolah dasar. Struktur organisasi perpustakaan sekolah dasar terdiri dari kepala sekolah, kepala perpustakaan, layanan teknis, dan layanan pemutaka. Berikut ini adalah gambar dari bagan organisasi perpustakaan sekolah dasar. Yang paling atas itu kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah langsung ada kepala perpustakaan. Lalu di bawahnya ada layanan teknis, di bawah kepala perpustakaan ada layanan teknis dan layanan pemustaka. Untuk layanan teknis ini sendiri adalah layanan yang diberikan di mana tenaga perpustakaan sekolah bertugas untuk mengembangkan dan mengolah bahan perpustakaan sehingga siap untuk dilayankan kepada pemustaka. Sementara layanan pemustaka itu memberikan layanan bimbingan untuk pemustaka atau pengguna perpustakaan dan memberikan layanan sirkulasi atau peminjaman. Yang kedua, struktur organisasi perpustakaan sekolah menengah pertama. Struktur organisasi perpustakaan sekolah menengah pertama terdiri dari kepala sekolah, kepala perpustakaan, layanan teknis, layanan pemustaka, dan layanan teknologi informasi. Seperti ini bagannya, hampir sama seperti sekolah dasar, tapi bedanya untuk layanannya itu dibagi menjadi tiga. Selain ada layanan teknis, layanan pemustaka, juga ada layanan teknologi informasi. Nah, layanan teknologi informasi ini menyediakan layanan yang berbasis teknologi dan informasi. Selanjutnya, struktur organisasi perpustakaan sekolah menengah atas sama seperti sekolah menengah pertama, yaitu terdiri dari kepala sekolah, kepala perpustakaan, layanan teknis, layanan pemustaka, dan layanan teknologi informasi. Bagannya sama seperti organisasi perpustakaan sekolah menengah pertama seperti ini, teman-teman. Ya, selanjutnya, ada tenaga perpustakaan sekolah. Tenaga perpustakaan sekolah terdiri dari satu, kepala perpustakaan, yang kedua, tenaga perpustakaan. Kualifikasi SDM tenaga perpustakaan sekolah, yang pertama, kualifikasi kepala perpustakaan sekolah. Yang pertama, jadi kualifikasi kepala perpustakaan sekolah ini ada melalui dua jalur, yaitu jalur pendidik dan jalur tenaga kependidikan. Untuk jalur pendidik itu sendiri adalah berkualifikasi serendah-rendahnya diploma 4 atau S1. Yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, masa kerja minimal 3 tahun. Sementara untuk jalur tenaga kependidikan, yang pertama, berkualifikasi diploma 2, ilmu perpustakaan dan informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun, atau berkualifikasi diploma 2 non ilmu perpustakaan dan informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah. Yang kedua, kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah. Yang pertama, ada pustakawan. Jadi khusus pustakawan ini berkualifikasi pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional pustakawan. Yang kedua, berpendidikan minimal D2 ilmu pustakawan atau D2 non-ilmu pustakawan ditambah diklat fungsional pustakawan untuk menjadi pustakawan tingkat terampil. Selain pustakawan,
tenaga perpustakaan sekolah ini ada tenaga perpustakaan sekolah itu sendiri, yaitu berkualifikasi minimal SMA atau sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah atau madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada kompetensi SDM tenaga perpustakaan sekolah. Yang pertama, kompetensi kepala perpustakaan sekolah. Ini harus memiliki 6 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi manajerial, kemampuan untuk memimpin, merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program perpustakaan. Selanjutnya, kompetensi kependidikan, yaitu berwawasan, terampil memanfaatkan informasi, memberikan bimbingan, dan mempromosikan perpustakaan. Selanjutnya yang ketiga ada kompetensi pengelolaan informasi, yaitu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dan memberikan sumber informasi. Selanjutnya yang keempat ada kompetensi kepribadian, yaitu memiliki integritas yang tinggi dan memiliki etos kerja yang tinggi. Yang kelima ada kompetensi sosial, yaitu mampu membangun hubungan sosial dan membangun komunikasi. Yang terakhir ada kompetensi pengembangan profesi, yaitu mengembangkan ilmu, menghayati etika profesi, dan menunjukkan kebiasaan membaca. Selanjutnya, yang kedua itu kompetensi tenaga perpustakaan sekolah. Sama seperti kompetensi kepala perpustakaan sekolah, kompetensi tenaga perpustakaan sekolah juga memiliki 6 kompetensi, sama seperti kepala perpustakaan sekolah. Jadi yang pertama kompetensi manajerial. Bedanya kalau tenaga perpustakaan sekolah, kompetensi manajerialnya berupa mampu melaksanakan kebijakan, melakukan perawatan koleksi, dan melaksanakan pengelolaan dan pelaporan keuangan. Kompetensi pendidikannya berwawasan, terampil, memanfaatkan informasi, memberikan bimbingan, mempromosikan perpustakaan. Kompetensi pengelolaan informasi mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dan memberikan sumber informasi. Selanjutnya yang keempat, kompetensi kepribadian, memiliki integritas yang tinggi dan memiliki etos kerja yang tinggi. Yang kelima, kompetensi sosial, mampu membangun hubungan sosial dan membangun komunikasi. Yang keenam, kompetensi pengembangan profesi, mampu mengembangkan ilmu, menghayati etika profesi, dan menunjukkan kebiasaan membaca. Selanjutnya, layanan perpustakaan sekolah. Jenis-jenis layanan perpustakaan sekolah. Yang pertama, ada layanan sirkulasi. Di antaranya, yaitu bahan perpustakaan atau koleksi yang dapat dipinjamkan. Yang kedua, pengembalian. Yang ketiga, pemberian sanksi. Lalu, jenis layanan yang kedua, yaitu layanan rujukan atau referensi. Layanan rujukan ini diberikan oleh petugas kepada pemustaka dengan menjawab langsung pertanyaan berdasarkan sumber atau koleksi rujukan. Yang ketiga, layanan untuk peningkatan kegemaran membaca, yaitu layanan mendongeng atau storytelling, ini khusus SD atau MI. Yang kedua, layanan bagian dari layanan peningkatan kegemaran membaca itu ada layanan pemutaran film, layanan wajib kunjung perpustakaan, bimbingan membaca khusus SD atau MI, terus menceritakan kembali hasil baca atau sinopsis, gelar wicara atau talk show. Prioritasnya ini untuk MTS, SMA, MA, SMA, SMK, MAK gitu. Selanjutnya ada lomba mengarang berbagai bentuk tulisan, puisi, prosa, esai dengan prioritas sekolah menengah ke atas. Untuk layanan yang keempat ada layanan berbasis teknologi informasi komunikasi. Ini diantaranya yang pertama ada iJakarta, yang kedua ada aplikasi perpustakaan sekolah. Lalu layanan yang kelima ada layanan padu padan kreativitas. Ini antara lain ada permainan tradisional dan bengkel seni atau sastra. Yang keenam ada layanan untuk pemustaka yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Di antara lain ada prasarana pendukung, koleksi audiovisual, dan pelatihan bahasa isyarat. Ya, demikian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih. Dari teman-teman semua mungkin ada pertanyaan.
Ya, terima kasih Seri. Mungkin Ibu agak menambahkan terkait layanan perpustakaan. Jadi layanan perpustakaan itu harus berbicara dulu dari awalnya itu apa masa buka perpustakaan. Jadi tata tertib ya dimulai seperti itu. Tapi itu luar biasa, udah Seri udah memaparkan luar biasa ya terkait kompetensi dan sebagainya. Ibu cuma nambahkan ya. Jadi ketika kita bicara layanan, maka kita harus juga bicara tentang tata tertib ya. Tata tertib itu berupa aturan-aturan yang dilakukan oleh perpustakaan terkait jam buka, jam layanan, jam kemudian terkait juga mungkin dari sisi administrasi dan sebagainya. Di dalam perpustakaan itu ada dua macam, bahkan tiga sebenarnya, cuman yang tiga ini mungkin agak, yang ketiga agak jarang dilakukan. Ada dua macam kebijakan dalam layanan. Yang pertama itu adalah layanan terbuka, open access ya. Ini yang belum dikemukakan oleh Seri ya. Layanan terbuka, open access. Yang kedua adalah layanan tertutup, closed access. Dan yang ketiga adalah gabungan, layanan gabungan. Apa itu layanan terbuka, open access? Layanan terbuka itu ketika misalnya kita ke perpustakaan ya. Ketika misalnya kita ke perpustakaan, maka dengan mudahnya kita masuk ke perpustakaan, terutama ke jajaran rak buku. Nah, itu yang disebut dengan layanan terbuka. Jadi mahasiswa atau siswa dapat melakukan berkunjung ke perpustakaan tanpa melalui petugas perpustakaan ketika dia akan meminjam buku. Dan kemudian ada layanan tertutup, closed access. Nah, closed access ini di mana pengguna perpustakaan itu harus melalui petugas perpustakaan dulu gitu. Jadi dia tidak bisa langsung ke jajaran rak. Dan ketiga adalah gabungan. Gabungan ini ada saat-saatnya layanan itu dia tertutup, ada saat-saatnya layanan itu terbuka. Contohnya apa? Misalnya ketika perpustakaan SD misalnya bisa melakukan gabungan, misalnya ada koleksi-koleksi tertentu yang tidak bisa langsung diakses oleh siswa, harus melalui petugasnya. Jadi dalam layanan itu ada tiga macam, open access, closed access, atau gabungan. Kalau misalnya Anda bertanya, apakah itu hanya untuk perpustakaan sekolah saja? Tidak juga, itu bisa dilakukan oleh perpustakaan umum, bisa juga dilakukan perpustakaan sekolah maupun perpustakaan perguruan tinggi. Bagus sekali tadi Sally sudah mengatakan tentang kompetensi ya, kompetensi dari seorang pustakawan. Sebetulnya kalau misal ketika mengikuti aturan-aturan yang sekarang, tidak ada lagi namanya D3, tidak ada lagi namanya D2. Jadi petugas perpustakaan perpustakawan itu harus S1. Kalau misalnya itu pakai, mungkin saya mengacu kepada Undang-Undang 2008, kalau nggak salah ya, itu sudah tidak berlaku lagi sebetulnya di dalam perpustakaan setelah terbitnya Undang-Undang tentang perpustakaan tahun 2007 tentang perpustakaan, di mana disebutkan bahwa setiap petugas perpustakaan itu wajib S1. Tidak juga harus S1 ilmu perpustakaan, bisa juga dia non ilmu perpustakaan, tetapi dia harus melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan atau yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional. Mungkin itu tambahan dari Ibu, terima kasih Sally. Dan kemudian satu lagi ya, sebenarnya di dalam organisasi perpustakaan itu tidak ada perbedaan antara SD, SMP, SMA sebenarnya. Jadi mereka sama aja. Jadi di situ ada kepala perpustakaan, mungkin di atasnya itu kepala sekolah ya. Kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaan, kemudian ada tiga staff-staffnya ya, tiga staff yang menangani, yang pertama adalah mungkin layanan ya, unit ya layanan, yang kemudian kalau dalam teorinya layanan pemustaka, dan kemudian ada administrasi, dan yang ketiga adalah layanan TI. Jadi tiga ya, layanan pemustaka. Nah, layanan pemustaka ini mengaitkan terkait, di situ ada layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan layanan, kemudian administrasi itu berkaitan tentang
apa ya, terkait tentang pengadministrasian perpustakaan, misalnya denda, kemudian apa pengimpu apa pencatatan buku dan sebagainya. Dan kemudian TI ini terkait tentang karena saat ini perpustakaan tidak juga bersifat manual karena sudah adanya TI ya, jadi harus apa ya, harus harus berkembang ya. Makanya setiap perpustakaan itu wajib ada petugas TI. Mungkin Anda juga bertanya, kenyataannya lapangan tidak ada juga Bu misalnya petugas TI-nya. Bisa juga misalnya mengacu kepada induknya, misalnya tidak juga mesti misalnya petugas TI-nya itu ada di perpustakaan, kalau misalnya perpustakaan itu kecil. Tapi bisa aja dia mengacu kepada induk atasnya, misalnya TI sekolah dan sebagainya. Makanya TI sekolah bisa juga menjadi bagian dari perpustakaan. Ini maaf. Mungkin itu tambahan dari Ibu. Terima kasih Sally. Mungkin ada pertanyaan atau nanti di apa dilanjutkan Dinda dulu atau bagaimana? Atau sebelumnya mungkin ada pertanyaan nanti lupa lagi dari teman-teman? Izin bertanya. Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Tadi untuk layanan terbuka itu maksudnya itu dapat berkunjungnya itu gak, berarti enggak tidak di kantor ini perpustakaan. Gimana? Siti Monaura? Yang tadi yang layanan terbuka itu berarti perpustakaannya itu enggak tidak memiliki kartu perpustakaan ya, Bu, atau bagaimana? Ya, enggak, maksudnya begini, perpustakaan, layanan perpustakaan itu ada tiga ya, tiga macam, open, close, dan gabungan. Open, close, dan gabungan itu dilakukan tergantung dari kebijakan perpustakaan sendiri, dengan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, kalau ketika misalnya open, kemungkinan perpustakaannya itu, koleksinya itu banyak. Dan juga koleksinya itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu langka, misalnya koleksi-koleksi langka yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang dan sebagainya, maka dia bisa open access. Artinya ketika misalnya nih contohnya UHAMKA. UHAMKA kalau menurut Ibu itu adalah open access. Karena kenapa? Ketika Anda ke perpustakaan, Anda tidak mesti juga harus berhadapan dengan petugas perpustakaan. Walaupun petugas perpustakaannya ada di tempat, tetapi ketika akan Anda misalnya melihat koleksi perpustakaan, tidak mesti kan harus menanyakan langsung ke petugasnya kan? Paling Anda melalui opaknya dulu, ya kan? Kalau ada opaknya, terus Anda melihat klasifikasinya, maka terus Anda langsung ke jajanan rak kan. Nah, itulah yang disebut dengan open access. Ya. Itu yang disebut open access. Ketika misalnya Anda ke perpustakaan, tetapi Anda tidak bisa langsung ke jajaran rak, tidak bisa langsung ke koleksinya, tapi harus melalui petugasnya. Nah, setelah anda ke opak, kemudian mencatat koleksi apa aja yang Anda butuhkan, kemudian kasihkan ke petugasnya, barulah nanti petugasnya itu memberikan koleksi yang Anda butuhkan. Nah, itu yang disebut dengan close access. Nah, kalau misalnya gabungan itu ada antara close dengan open. Nah, yang close ini kemungkinan itu misalnya manuskrip-manuskrip yang langka yang tidak juga harus Anda harus langsung bisa ke koleksinya. Contohnya ke perpustakaan UI. Di situ antara close dengan open. Karena kenapa? Ketika misalnya Anda ke lantai berapa, Ibu lupa, di situ ada koleksi-koleksi terkait dengan manuskrip, maka Anda tidak bisa langsung ke koleksinya. Maka dia memberlakukan itu close. Tetapi ketika misalnya ke Anda pergi misalnya ke
perpustakaan UI kemudian Anda langsung bisa ke koleksinya, maka dia memberlakukan memberlakukan open gitu. Tapi kalau misalnya suatu perpustakaan betul-betul tidak ada close-nya, maka dia betul-betul menerapkan hanya open access gitu. Mudah-mudahan paham ya. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Ini anak ibu mau berangkat, jadi ibu pakai HP ya. Ini belum hidup-hidup juga. Tuh, mati. Mati ya. Jadi terpaksa ibu pakai HP. Ya, ada lagi yang bertanya? Ya, ada lagi yang bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan mungkin Dinda ya. Dinda, materi tentang apa? Tentang pengadaan, Bu. Ya? Tentang pengadaan, Bu. Oke. Silakan. Sebentar ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Haliza Bagis Tarmizi. Di mata kuliah manajemen perpustakaan ini saya mendapat kesempatan mempresentasikan tentang pengadaan dan jenis kegiatan perpustakaan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi ini dan teman-teman yang saya sayangi. Nah, sebelumnya perpustakaan itu kan menjadi sumber informasi juga sebagai tempat penelitian, rekreasi, dan juga sebagai pemberian layanan dan juga penyimpanan berbagai macam koleksi. Itu koleksi ini harus koleksi perpustakaan harus terbina dengan sistematis dan terarah. Kegiatan pengadaan ini juga akan memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka itu sendiri dan harus dilakukan oleh tim khusus. Nah, ke slide yang pertama, mohon maaf, Shirley.
Maaf ya Dinda, sebentar ini lagi ada gangguan. Iya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Shirley. Pertama itu ada nah perpustakaan itu kan bagi si kitanya sendiri itu tidak terlepas dari kebutuhan kita ya sebagai aspek psikologis yang merupakan makhluk hidup dan menjadi manusia yang serba. Nah, kemudian di sini itu ada pengadaan. Nah, pengadaan di sini itu adalah suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang mengimplementasikan hasil dari keputusan perencanaan seleksi koleksi di perpustakaan yang mencakup semua aktivitas untuk mendapatkan koleksi seperti pembelian, tukar menukar maupun hadiah serta proses administrasinya. Nah, kegiatan ini itu dilakukan dalam rangka pengembangan koleksi. Pembaca akan merasa bosan jika koleksi perpustakaan tidak lengkap. Nah, berikut ini merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan pengembangan koleksi, yaitu ada program lembaga induk perpustakaan, kelompok-kelompok pengguna yang ada dalam populasi yang dilayani, kebutuhan pengguna, jumlah eksemplar, jenis koleksi, kriteria bahan pustaka, bahasa bahan pustaka yang dilayani. Nah, jadi kan kadang syarat di perpustakaan itu kan juga banyak seperti 1000 judul dan dibikin berbagai macam eksemplar atau berbagai macam. Nah, dari sini itu kita juga agar lebih tahu kebutuhan si baca itu tuh seperti apa gitu. Kita bisa Suaranya nggak terdengar. Apanya ibu aja? Nggak dengar. Sama bu, di saya juga nggak kedengeran. Halo? Iya, itu halo semuanya. Iya, sudah kedengar. Iya, Din. Sudah terdengar belum? Tadi udah, tapi sekarang kecil lagi. Halo? Nah, itu ada, Din. Udah ada? Iya, udah ada, Din. Iya, baik. Nah, jadi biar kita itu lebih tahu kebutuhan si pembaca itu seperti apa. Jadi kita bisa menaruh koleksi-koleksi buku itu sesuai dengan minat pembaca. Kemudian di slide selanjutnya. Nah, kemudian ada bahan pustaka. Menurut Suwarno, pada tahun 2009 menyebutkan bahan pustaka adalah semua hal yang mengandung informasi yang disimpan atau disajikan oleh perpustakaan. Bahan pustaka dari istilah pustaka yaitu kata dasar dari perpustakaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pustaka artinya kitab atau buku. Istilah yang berkaitan dengan pustaka adalah bahan pustaka. Selanjutnya ada pengadaan bahan pustaka itu salah satu dari kegiatan pelayanan teknis pada suatu perpustakaan dalam usaha untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui kegiatan tersebut, pengadaan bahan pustaka tersebut
berusaha menghimpun bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan, baik itu koleksi seperti buku, majalah, jurnal, surat kabar, brosur, dan koleksi non-cetak seperti kaset, audiovisual, mikrofilm, mikrofish, piringan hitam, video kaset, CD rom, dan lain-lain. Jadi, agar perpustakaan itu sendiri dapat berkembang dan dapat melakukan pelayanan lebih baik. Jadi, buku yang ada di perpustakaan itu nggak sekadar hanya pajangan aja, jadi agar lebih ter up to date lagi, lebih dapat bisa disaring lagi, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada menurut para ahli itu. Menurut Sutarno, pengadaan atau akuisisi koleksi bahan pustaka merupakan proses awal dalam mengisi perpustakaan dengan sumber-sumber informasi. Kemudian menurut Darmono, pengadaan bahan pustaka merupakan rangkaian dari kebijakan pengembangan koleksi, akhirnya akan bermuara pada kegiatan pengadaan bahan pustaka. Nah, dari uraian beberapa ahli tersebut, bahan pustaka ini itu dapat disimpulkan, pengadaan bahan pustaka itu rangkaian kegiatan untuk menghimpun dan menyeleksi bahan pustaka yang sekaligus berdasarkan peraturan kebijakan pengadaan bahan pustaka sehingga dapat memenuhi bahan pustaka yang diminati oleh pengunjungnya. Nah, dari sini juga dalam pengadaan ini upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan pustaka dapat dilakukan dengan mengadakan bahan pustaka yang belum dimiliki atau yang terbaru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, peningkatan kuantitas bahan pustaka adalah upaya peningkatan jumlah bahan pustaka agar kebutuhan warga sekolah dapat dipenuhi. Jadi, agar lebih efektif lagi sebenarnya si pihak perpustakaannya itu juga lebih bisa dapat koleksi-koleksi lebih itu nggak harus dari keluaran terbaru, misalkan dari buku-buku lama yang mereka bikin, mereka rilis dengan gaya terbaru seperti itu. Jadi kan kadang kalau misalkan kita ke perpustakaan, kadang kita kan suka dimintai kartu identitas, kemudian mengisi seperti halai buku tamu, seperti ada nomor telepon dan lain-lain. Itu juga salah satu agar pembaca juga dapat menikmati. Jadi kayak bukan hanya dari penyedianya, tapi kita juga tahu kebutuhan kita apa, sehingga kalau kita datang ke perpustakaan, hal yang kita butuhkan itu ada seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada tujuannya itu untuk menetapkan kebijakan rencana pengadaan bahan pustaka, kemudian menetapkan metode yang sesuai dan terbaik untuk pengadaannya, mengadakan pemeriksaan langsung pada bahan pustaka yang dikembangkan, menetapkan skala prioritas pada bahan pustaka yang dikembangkan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan pada pengadaan bahan pustaka dan pelayanan setiap unit perpustakaan, melakukan evaluasi pada koleksi yang dimiliki perpustakaan. Nah, biasanya kalau misalkan kayak kita mengikuti webinar dan lain-lain itu juga bisa menjadi salah satu referensi untuk bahan koleksi dari perpustakaan sekolah itu sendiri, dengan adanya misalkan pertemuan webinar tentang perpustakaan. Jadi kita itu lebih tahu seperti apa sih pelayanan, kemudian pengadaan bahan pustaka apa yang dapat unit-unit perpustakaan itu melakukan evaluasi terhadap koleksi-koleksinya tersebut. Kemudian apa sih bahan yang harus diprioritaskan, terus metode yang terbaik itu yang baik itu seperti apa, terlebih sekarang itu banyak perpustakaan itu diganti dengan buku-buku e-book gitu, seperti buku-buku online, dan orang-orang sudah jarang pergi ke perpustakaan karena masa pandemi seperti ini. Kemudian pengadaan pustaka di sini dimaksudkan agar koleksi perpustakaan itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, jadi meningkatkan pemanfaatan koleksi perpustakaan tersebut. Kemudian koleksi itu harus terbina dari suatu seleksi yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan rencana anggaran yang tersedia. Dengan begitu bahan pustaka maka koleksi tersebut dapat dibina sebaik mungkin sehingga tujuan perpustakaan dapat dicapai. Kemudian dalam fungsinya itu adalah menghimpun dan menyediakan bahan pustaka untuk menjadi koleksi perpustakaan. Nah, bagian pengadaan pustaka ini juga mengusahakan agar buku-buku yang dibutuhkan terdapat dalam koleksi.
Nah, jadi para selektor untuk bekerja itu lebih terarah dalam segi sarana komunikasi dan juga sarana perencanaan. Nah, untuk menurut Dermono sendiri itu, agar dapat menjelaskan cakupan koleksi, kemudian menjadi standar tolak ukur, berfungsi sebagai sumber informasi, memperlancar koordinasi, membantu menjaga kontinuitas, membantu pustakawan mengurangi pengaruh, dan membantu mempertanggung jawabkan pedoman bagi pembaca itu sendiri. Ya, selanjutnya. Kemudian ada jenis bahan pustaka. Nah, di sini itu kalau berdasarkan cara menghasilkannya itu ada koleksi berupa naskah yang ditulis dengan tulisan tangan asli, misalnya manuskrip. Kemudian ada koleksi berupa karya cetakan, misalnya buku, majalah, surat kabar. Nah, koleksi berupa karya alihan dari karya tulis tangan asli maupun karya cetakan ke karya grafis dengan alat elektronik maupun fotografi, misalnya film, slide, piringan hitam, tape, dan lain-lain. Karena kita tahu kan kalau zaman itu kan selalu dinamis ya, selalu berubah-ubah. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu lebih memperbarukan si sumbernya itu, terlebih lagi teknologi itu sudah canggih seperti itu. Itu akan sangat membantu sekali dalam kalau perpustakaan itu sebenarnya nggak hanya untuk meminjam buku secara ya sudah untuk membaca buku di situ atau membeli dan meminjam buku, tapi bisa juga kita kolaborasikan dengan misalkan dengan internet cafe. Nah, dari situ kita selain bisa membaca buku yang berupa cetak, tapi kita juga bisa mencari dari sumber internet dengan jadi di mana peminat dari berbagai kalangan usia itu bisa masuk ke dalam dan juga meningkatkan literasi. Nah, kalau untuk berdasarkan bentuknya itu seperti buku buku teks fiksi maupun non-fiksi dan buku referensi seperti kamus, ensiklopedia, almanak, buku pegangan, bibliografi, indeks, abstrak, peta, dan sebagainya. Kalau kita semisalkan ke Gramedia dan ke toko buku lain, dan sekarang juga perpustakaan terutama di sekolah itu lebih banyak kepada buku-buku seperti cerpen bagi sekolah dasar dan tidak jarang seperti novel, karena novel juga banyak seperti novel pendidikan seperti itu. Kemudian untuk penerbitan pemerintah seperti lembaran negara, tambahan berita negara, himpunan peraturan-peraturan pemerintah dan sebagainya. Dan bisa juga misalkan dari sejarah, kita biar agar bisa lebih tahu nih, agar bisa lebih awet, jadi kita bukukan seperti itu. Kemudian ada laporan penelitian, paper, skripsi, tesis, disertasi. Kemudian ada majalah baik yang umum maupun khusus. Kemudian ada surat kabar, karya alihan tulisan ataupun cetakan. Kemudian karya tulisan seperti film, slide piringan hitam, dan sebagainya. Selanjutnya, nah, untuk kegiatan utama perpustakaan di sini itu, perpustakaan itu pada dasarnya memiliki kegiatan yang sama, yaitu pengadaan, pengolahan, ataupun pelayanan. Nah, hal ini merupakan kegiatan pokok yang dimiliki kegiatan. Oleh karenanya, dalam tulisan berikut akan diulas, yaitu seperti pembinaan koleksi perpustakaan, kemudian ada penyediaan bahan pustaka, penyiangan koleksi, perawatan bahan pustaka, pengelolaan bahan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan perpustakaan, perawatan bahan dan koleksi perpustakaan, pelestarian koleksi perpustakaan, bimbingan teknis perpustakaan, promosi perpustakaan, pengabdian, pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan administrasi, pelayanan referensi, pengadaan bahan koleksi, dan pengolahan bahan koleksi. Contohnya seperti pembinaan koleksi perpustakaan itu dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan koleksi perpustakaan dalam bentuk penyediaan bahan pustaka yang dijadikan koleksi perpustakaan melalui pembelian, tukar-menukar, hibah, hadiah, dan bentuk penyediaan yang lain. Kemudian, selanjutnya,
Ada proses penyeleksian, pemesanan buku, pemilihan, pembelian, penerimaan, pengolahan bahan pustaka. Itu lebih kepada seperti pembelian koleksi buku maupun non-buku, biasanya menggunakan metode pesanan buku yang berasal dari luar negeri yang dialamatkan ke alamat penerbit secara langsung, menggunakan surat resmi kepada penerbit untuk diarsipkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara formal terhadap pembelian buku tersebut. Kemudian ada penerimaan. Seperti koleksi yang sudah dipesan akan dikirimkan sesuai dengan daftar pembeliannya. Sedangkan untuk metode pembayaran dapat bermacam-macam. Namun lazimnya itu menggunakan pembayaran non tunai. Pengolahan bahan pustaka secara garis besar seperti pemberian nomor induk pada buku baru, pembuatan deskripsi bibliografi, pemberian nomor klasifikasi, pengantrian data bibliografi, pembuatan kartu katalog, kemudian pemberian label buku, dan lain sebagainya. Kemudian, selanjutnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengadaan bahan pustaka. Nah, bahan-bahan yang dimasukkan dalam koleksi bahan pustaka itu hendaknya memenuhi standar kualitas yang tinggi. Kemudian, keefektifan presentasinya. Jadi, karya-karyanya itu dimasukkan dalam koleksi perpustakaan itu memperhatikan format si pengarang atau penulis di bidang yang digarapnya. Kemudian ada kecermatan dari segi-segi faktanya, keefektifan ekspresinya, subjek, itu sangat penting, dan juga unsur kesungguhan dan rasa tanggung jawab terhadap opini yang dikemukakan. Maka dari itu, setiap koleksi perpustakaan itu membutuhkan perencanaan yang cermat, sehingga beberapa faktor yang merupakan kendala bagi pembinaan itu, seperti budget, anggaran itu dapat teratasi dengan sangat baik. Kemudian untuk prosedur pengadaannya itu, seperti pengusulan pemakai perpustakaan dapat melakukan pemilihan, baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan dari perpustakaan. Kemudian sebagai tambahan koleksi perpustakaan, dalam tahap pengecekan terlebih dahulu, seperti pengecekan katalog, kemudian pengecekan anggaran, karena jika keterbatasan anggaran, tidak semua usulan dapat diterima, namun dapat dilaksanakan pengadaan dengan cara serentak. Seperti membuat skala prioritas, membuat desiderata, membuat surat pemberitahuan kepada pengusul, prosedur pemesanan, dan prosedur pembayaran. Selanjutnya untuk metodenya itu sendiri, ada pembelian. Pemesanan seperti ini itu dilakukan pada penerbit atau toko buku yang relatif murah. Seperti di penerbit Indonesia itu melayani permintaan perpustakaan namun tidak dengan penerbit asing. Kemudian juga penjajah atau vendor selaku perantara seperti untuk buku-buku asing. Kemudian untuk Indonesia yang menjadi vendors ada toko buku atau importer buku. Nah, Sudmainah itu menegaskan bahwa perpustakaan hendaklah memilih penjajah sesuai dengan subjek dan jenis perpustakaan karena banyak penjajah yang mengkhususkan dalam bidang tertentu. Kemudian ada pertukaran. Nah, biasanya buku dari suatu pustaka tertentu tidak dapat dibeli di toko buku. Nah, hanya dapat diperoleh melalui pertukaran ataupun hadiah. Nah, tukar-menukar di sini itu dilakukan jika perpustakaan itu memiliki sejumlah bahan pustaka yang tidak diperlukan lagi atau karena kapasitasnya terlalu banyak, hadiah yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi, kemudian ada hadiah itu. Hadiah itu memang ada yang diminta dan juga hadiah yang berdasarkan permintaan atau sumbangan wajib atau secara sukarela. Nah,
biasanya itu kepada lembaga ilmiah di dalam dan di luar negeri maupun dari perorangan. Nah, kalau hadiah yang tidak atas permintaan biasanya dari pribadi, lembaga yang tidak ingin menyimpan koleksinya kepada perpustakaan. Tetapi sumbangan wajib biasanya akan terjadi pada perpustakaan di perguruan tinggi dengan menggunakan wajib sumbangan buku bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsinya. Dan yang terakhir ada keanggotaan organisasi seperti pemilihan penjajah atau vendors dan juga slip bentuk pesanan ganda dan juga tugas rutin pengadaan. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo, suara saya terdengar tidak? Ya, terdengar. Ya, terima kasih Dinda. Ibu agak tadi agak error, agak masuk keluar masuk karena lebih enak yang memakai laptop. Ya, luar biasa ya presentasi Dinda ini, dimulai dari gabung dia, mulai dia pengolahan, pengadaan gitu ya. Pengadaannya itu dimulai dari kebijakan sampai ke teknis ya. Teknis bagaimana cara mengadakan bahan koleksi perpustakaan. Kemudian ada lagi metodenya, ada metodenya tukar menukar, beli dan juga apa tadi, hibah ya. Ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan dari sini. Coba buka PPT yang Ibu berikan di WA group. Di situ tercantum ada koleksi perpustakaan menurut undang-undang perpustakaan. Ini harus Anda ketahui ya, bahwa perpustakaan itu telah memiliki undang-undang, yaitu terbit pada tahun 2007 nomor 43. Sebenarnya tadi ini sudah diungkap juga oleh Dinda terkait apa itu koleksi perpustakaan. Jadi di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis ya. Ini saya hanya mengulangi kata Dinda nih ya. Semua informasi dalam bentuk karya tulis. Ya, karya tulis ini berarti bentuk karya ya, bentuk karya. Bisa itu skripsi, bisa itu disertasi, bisa itu tesis, bisa itu jurnal dan sebagainya. Dan kemudian karya cetak ini bisa buku ya, bisa buku dan bisa juga majalah, bisa juga jurnal. Dan atau karya rekam ini apa? Karya rekam ini adalah misalnya suara, video, CD, ya. Dalam berbagai media berarti tidak hanya fisik ya, fisik berarti print out dan sebagainya. Dalam berbagai media, ini disesuaikan dengan ini, dengan teknologi informasi saat ini. Berarti misalnya karya tulis bentuknya skripsi, disertasi, tesis, berarti sekarang sudah dalam bentuk e-skripsi, e-tesis, e-disertasi yang Anda bisa tidak mesti harus ke perpustakaan saat ini ya, kalau dalam bentuk karya tulis itu.
Bisa Anda ke repositori ya. Saya yakin di UHAMK juga ada itu repositori UHAMK yang menghimpun, mengelola dan sebagainya terkait karya-karya tulis, baik itu karya mahasiswa maupun karya dosen. Nah, kemudian yang memiliki ya atau yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun berarti kan dihimpun ya, dihimpun seluruhnya. Nah, makna dihimpun ini tetapi disesuaikan dengan ini, dengan perpustakaannya. Ketika misalnya perpustakaan sekolah, yang dihimpunnya itu apa? Ya kan? Yang dihimpunnya itu apa? Misalnya, tadi sebenarnya sudah disebutkan juga, misalnya kalau di sekolah yang dihimpun itu bisa aja buku, novel, bisa juga misalnya apa, peta, atau mungkin ini, alat-alat untuk bagaimana mahasiswa minat baca, misalnya alat mendongeng, misalnya apa namanya itu doll itu boneka ya, boneka kan bisa ditaruh di perpustakaan sebagai koleksi perpustakaan yang dihimpun, diolah. Nah, kemarin kita udah belajar ya, belajar pengolahan. Jadi saya ulangi lagi, informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam dan berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah ya, diolah dan dilayankan. Jadi setelah dihimpun, kemudian diolah dan kemudian dilayankan. Nah, itulah yang disebut koleksi perpustakaan. Ketika misalnya koleksi perpustakaan tidak diolah, tidak dilayankan, maka itu bukan koleksi perpustakaan. Kalau dalam teorinya disebut bahan pustaka, ya. Ada perbedaan bahan pustaka dengan koleksi perpustakaan. Bahan pustaka, dia dihimpun oleh perpustakaan, tetapi dia tidak diolah, tidak dilayankan, maka dia disebut sebagai bahan pustaka. Tetapi ketika misalnya dia sudah diolah dan dihimpun dan dilayankan, maka dia disebut dengan koleksi perpustakaan. Mungkin itu tambahan dari Ibu. Dari sini ada pertanyaan terkait pengembangan perpustakaan, terkait layanan atau terkait SDM atau terkait pengembangan koleksi. Yang jelas setiap perpustakaan itu wajib ya, wajib memiliki kebijakan pengembangan koleksi. Kenapa wajib? Bagaimana kita tahu kalau kita misalnya tidak memiliki kebijakan koleksi? Bagaimana kita tahu koleksinya itu jangan-jangan nggak update? Itu aja, dari tahun ke tahun itu aja, karena tidak ada anggaran atau karena mungkin kurang kreatif. Karena dalam mengembangkan koleksi itu ada tiga metode tadi kan, kalau misalnya dananya tidak ada, maka si petugas perpustakaannya harus kreatif mengadakan misalnya mencari donatur atau mencari sumbangan atau tukar menukar antar perpustakaan. Nah, tukar menukar antar perpustakaan ini juga harus harus diperhatikan. Harus sejenjang, artinya kalau misalnya perpustakaan SD atau ya perpustakaan SD tidak bisa juga tukar menukar dengan perpustakaan perguruan tinggi karena terlalu jenjangnya terlalu tidak nyambung gitu ya. Tidak match. Atau misalnya perpustakaan SD dengan SMA, itu juga kurang match. Tidak mungkin juga di dalam perpustakaan SMA itu menghimpun, mengolah, atau melayankan koleksi-koleksi berkaitan novel-novel anak-anak, kan? Pasti novel-novelnya juga sudah bernilai, sedikit seksi mungkin ya, seksi. Artinya sudah mulai meningkat kedewasaan. Dan sebagainya yang tidak dilayankan di perpustakaan SD. Dan kemudian betul sekali tadi Dinda sudah menyatakan bahwa dalam pengembangan perpustakaan itu harus ada selektor. Nah, selektor ini siapa? Selektor ini adalah ya petugas perpustakaan, ya guru, ya kepala sekolah kalau di tingkat SD, kalau di tingkat sekolah. Jadi selektor di sini bukan hanya petugas perpustakaannya aja. Wah, hebat banget kalau misalnya selektornya hanya petugas perpustakaannya. Jadi dia dong yang menentukan segalanya. Sementara kebutuhan
kebutuhan koleksi, bahan ajar dan sebagainya kan milik guru. Guru yang tahu kebutuhan apa yang akan diajarkan dan sebagainya kan berarti si petugasnya ini seperti perusahaan harus menanyakan kepada guru. Makanya yang menjadi selektor itu bukan hanya petugas perpustakaan, tetapi juga guru dan kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan. Nah, di ini semua ini harus masuk ke dalam kebijakan, dalam harus masuk ke dalam kebijakan pengembangan perpustakaan. Ya, artinya harus tertulis, tidak hanya diungkap gitu ya, tetapi dia harus tertulis ya. Dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Karena dengan kebijakan ini, maka otomatis setiap tahun anggaran, maka tingkat sekolah harus mengeluarkan wajib ya 5% ya, sesuai anjuran dari undang-undang, 5% dari anggarannya itu wajib ke perpustakaan. Apakah itu nanti perpustakaannya itu membeli buku, ataukah nanti perpustakaannya itu mengadakan penambahan sarana-prasarana, nah itu anggaran dari 5% itu. Mungkin itu ada pertanyaan sampai sini? Jadi Bu, yang perlu diutamakan itu sarana-prasarana atau buku ya Bu, kalau misalkan dijadikan pilihan gitu. Sarana-prasarana atau? Buku. Kalau misal, bagus sekali pertanyaannya itu. Apakah sarana-prasarana dulu atau buku dulu? Dua-duanya juga, Mbak, ini ya, dua-duanya juga dipentingkan. Cuman, ketika misalnya koleksinya sudah memenuhi syarat itu berapa? Misalnya 70% untuk koleksi referensi, 30% untuk koleksi hiburan di sini misalnya majalah, novel dan sebagainya, maka yang didahulukan maka sarananya ini misalnya AC, ya kan, tempatnya nyaman. Nggak mungkin kan suatu perpustakaan koleksinya bagus, sudah memenuhi syarat 70% untuk referensi, 30% untuk koleksi-koleksi hiburan. Tetapi pas bacanya itu ini, panas. Ya kan? Nggak juga kan? Terus kemudian mejanya reot, debu. Buku-bukunya juga, rak-rak bukunya misalnya juga berdebu. Nggak juga seperti itu. Jadi harus, sebetulnya harus dua-duanya berjalan, tetapi yaitu kalau ketika misalnya pinter ya, tergantung kreativitas dari petugasnya juga. Kalau misalnya 5%, taruhlah misalnya 100 juta satu tahun untuk anggaran perpustakaan. Maka yang jadi patokan adalah 60 jutanya itu untuk koleksi. Nah, 40 jutanya adalah untuk sarana prasarana. Mungkin perbandingannya seperti itu. Jadi dua-duanya seharusnya jalan gitu. Oh ya, oke Bu. Terima kasih. Sama-sama. Cuma yang jadi permasalahan di lapangan enggak juga kan? Enggak juga seperti itu. Apalagi betul juga tadi ya, sudah diungkap juga sama Dinda ya. Sekarang sudah ditinggalkan ya perpustakaan itu kan ya. Apalagi era pandemi seperti ini ya. Ada pelarangan-pelarangan untuk ke perpustakaan ataupun kalau misalnya dibolehkan itu ada semacam pembatasan berkunjung ke perpustakaan. Lalu ngapain ke perpustakaan kalau misalnya juga tidak berdebu, rapi gitu kan, kemudian sejuk dan nyaman, tapi nggak ada pengunjungnya. Nah, berarti yang harus dilakukan petugas perpustakaan adalah menambah koleksi-koleksi online, misalnya e-book, e-jurnal, atau e-majalah, atau e-novel, dan sebagainya. Jadi harus dilihat perkembangannya juga dan situasi kondisinya. Ketika pandemi seperti ini, maka yang harus diprioritaskan adalah koleksi-koleksi online. Misalnya koleksi online misalnya 70% lah ya, 70%, kemudian sarananya mungkin 30%, karena sarana juga kan harus ada pemeliharaan dan sebagainya. Iya, bagus sekali pertanyaannya, Siti Ngasito.
Ada lagi pertanyaan yang lain? Oh ya, Ibu mumpung ingat itu apa untuk SDM perpustakaan itu tadi apa SDM perpustakaan saat ini di Indonesia ini masih dianggap plat merah ya. Plat merah itu artinya yang disebut dengan pustakawan adalah orang-orang yang berstatus pegawai negeri. Ketika misalnya dia tidak berstatus pegawai negeri, maka dia belum disebut ya, belum saat ini ya. Saat ini belum disebut sebagai pustakawan. Tapi mereka disebut sebagai petugas perpustakaan gitu. Memang agak mirisnya sampai saat ini masih apa bermindset seperti itu. Padahal kalau di statistikkan mana banyak antara petugas perpustakaan pegawai negeri dengan petugas perpustakaan swasta. Swasta di sini kan bisa apa SD swasta, SMP swasta, SMA swasta gitu kan. Nah, kalau misalnya negeri kan paling juga apa? Paling juga SMA negeri. SMA negeri juga jarang kan petugas perpustakaannya. Kebanyakan di level-level kementerian, kemudian di level-level perguruan tinggi negeri. Tapi itu sangat apa ya, sampai sekarang ini belum berubah ya, belum berubah dari sisi perundangan, dari sisi dari sisi peraturan yang disebut yang disebut dengan pustakawan adalah orang-orang yang berstatus pegawai negeri. Jadi yang non pegawai negeri itu disebut petugas perpustakaan. Dan untuk di luar negeri itu Ibu mungkin sudah menyebut juga ya, ada yang disebut dengan teacher librarian atau librarian teacher. Nah, teacher librarian itu andanya inilah bisa sebagai contoh mungkin yaitu orang-orang dia keilmuannya adalah keilmuan kependidikan ya, teacher ya, kependidikan. Kemudian librarian yang dia memperoleh keilmuan ya, keilmuan dari sisi perpustakaan. Maka disebut sebagai teacher librarian untuk saat ini di Indonesia. Tapi kalau misalnya itu di luar negeri, kalau teacher librarian itu betul-betul dia semacam double degree ya, dia punya S1-nya kesarjanaannya kependidikan dan kemudian kesarjanaannya juga ilmu perpustakaan. Bahkan S2-nya ada namanya program teacher librarian. Nah, teacher librarian inilah yang mengembangkan perpustakaan di sekolah. Tugasnya itu yang mengembangkan perpustakaan di sekolah, bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan teacher dan dia bisa ikut cimbung di dalam pembelajaran ya. Misalnya seorang librarian bisa mengajar di sekolah gitu, apakah itu mengajar tentang literasi informasi ataukah tentang pendidikan pemakaian dan sebagainya itu dia bisa terlibat di situ. Dan kemudian yang kedua dibalik ada namanya librarian teacher, dia seorang librarian jadi juga seorang teacher, artinya hampir sama dibalik aja di mana seorang librarian bisa untuk memahami tentang kependidikan dan sebagainya, dia bisa berkecimpung atau terlibat langsung terhadap pendidikan. Nah, konsep-konsep teacher librarian, librarian teacher ini sebagian besar hanya ada untuk saat ini di Indonesia itu untuk perpustakaan, misalnya perpustakaan Singapura ya, Singapore School ya, kalau nggak salah. Dia sudah mengembangkan tentang teacher librarian teacher ya. Kalau untuk perpustakaan negeri atau belum banyak menerapkan. Karena kenapa kebanyakan swasta yang menerapkan itu karena sebagian besar mereka itu justru mengadakan pelatihannya itu
apa di luar negeri. Kalau misalnya pelatihan yang diadakan perpusnas hanya sebatas bagaimana perpustakaan itu bisa diolah, dilayankan, dikembangkan, hanya seperti itu. Belum kepada bagaimana dia bisa mengembangkan, misalnya ikut terembuk dalam mengembangkan kurikulum atau ikut terembuk dalam mengembangkan pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu yang belum banyak dilakukan oleh pustakawan ya, pustakawan di Indonesia. Kalau pustakawan di Indonesia itu mungkin Anda coba bisa baca tentang kepustakawanan itu banyak sekali artikel-artikel terkait itu, nanti Anda bisa baca ya. Bagaimana keterlibatan mereka terhadap pengembangan ya, pengembangan pembelajaran, dan juga dia bagaimana untuk meningkatkan pengembangan perpustakaan. Apalagi di era pandemi ini, kalau misalnya perpustakaan itu tidak berubah mindsetnya, maka dia akan ditinggalkan. Ya kan? Coba ke sekolah deh. Perpustakaan sekolah itu dibuka, belum tentu juga kan? Nah, tetapi belum tentu juga bisa saya katakan atau kita katakan bahwa perpustakaan harus tutup. Belum bisa juga. Tapi tetap perpustakaan tetap ada, tetapi mereka harus merubah mindsetnya. Ya, berubah mindsetnya bagaimana koleksi-koleksi yang ada menjadi dapat tersampaikan ke pengguna, berarti kan menjadi semacam koleksi-koleksi online. Seperti itu. Yang menjadi tantangan ke depan, perpustakaan, bagaimana dia tetap eksis ya, tidak hanya perpustakaan sekolah sebenarnya, perpustakaan perguruan tinggi juga. Coba Anda bayangkan, Anda selama ini kan 6 bulan, hampir 2 tahun tidak ke kampus ya, tidak ke kampus, rindu kampus kan? Enakan offline kan? Ya begitu ya, perpustakaan, dia kangen ya. Ya kan, bukan Anda aja kangen, mereka juga kangen sama Anda. Kangen digrecokin, ributnya kalian di dalam diskusi, terus petugasnya, aduh deh jangan ribut dan sebagainya. Tapi mereka tuh kangen. Mereka masuk, tetapi mereka juga nggak ngapa-ngapain juga di dalam. Tapi mereka berusaha bagaimana itu koleksi-koleksi yang ada di online kan. Nah, satu sisi tidak mudah juga mengonlinekan suatu koleksi, walaupun di dalam teorinya ada namanya ahli media. Misalnya koleksi yang sudah print out di ahli media kan menjadi PDF, sehingga Anda bisa menikmati secara online. Nggak bisa juga semena-mena seperti itu ya, karena itu ada di dalam pengembangan koleksi ya, karena nanti terkait tentang hak cipta dan sebagainya. Kalau misalnya perpustakaan itu mengadakan koleksinya sudah dari awal berbasis elektronik, maka Anda bisa menikmati. Tapi kalau misalnya dari awal pengembangan koleksinya berbasis print out, maka tidak semena-mena juga perpustakaan akan mengalihmediakan koleksi yang ada. Itu karena nanti terkait hak cipta ya, terkait hak cipta dan sebagainya, nanti kena gitu perpustakaannya. Ibu lupa itu undang-undang berapa, tapi sekarang udah ada itu terbit yang terbaru, kalau nggak salah 2020. Nanti Anda bisa telusur deh. Ya mungkin itu, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ya kalau tidak ada kita sudahi ya. Terima kasih kepada Dinda ya, luar biasa itu pemaparannya ya. Luar biasa dari pengolahan sampai pengadaan sampai pengolahan. Tetapi ini Dek, tapi apa Dinda?
ketika misalnya memaparkan materi pengadaan, maka khusus saja pengadaan. Karena pengolahan itu berbeda. Pengolahan itu kemarin yang kita praktek itu pengolahan. Jadi di dalam kompetensi perpustakaan itu ada namanya layanan, kompetensi layanan, ada namanya kompetensi pengolahan, ada namanya pengembangan koleksi, ada namanya pengembangan IT. Jadi empat. Jadi empat kompetensi yang harus harus dimiliki oleh seorang pustakawan itu tercantum dalam SKKNI tahun berapa ya, tahun 2008 kalau nggak salah, itu sudah terbit, dan bahkan yang terbaru ini sudah ada tuh tahun 2020. Nah itu Ibu belum baca apa perbedaannya di antara SKKNI pustakawan 2008 dan yang terbaru ini. Mudah-mudahan sih ada di situ namanya pustakawan online ya, online. Tapi yang ada sekarang justru istilah konsep baru namanya pustakawan data ya. Pustakawan data di mana pustakawan sekarang ini tidak hanya mengelola koleksi tetapi mengolah data-data. Nah, data-data itu data-data apa? Data-data yang bersifat online, misalnya yang ada di repositori. Itu yang konsep-konsep baru terkait perpustakaan ya. Tadi sudah disinggung juga sebenarnya sudah sama Dinda ya, bagaimana perpustakaan di era saat ini ya, era saat ini era pandemi. Sebetulnya pustakawannya itu sekarang harus menuju ke perpustakaan data ya, perpustakaan data. Ya mungkin itu kalau tidak ada pertanyaan. Maaf Ibu, ya, saya mau tanya. Ya. Kan kemarin masih ada yang belum presentasi ya Bu ya. Nah terus tuh masih ada beberapa materi yang belum Bu, terus sudah dibagi sama Ibu. Nah harusnya kan pengadaan pelayanan, kemudian pengolahan penyimpanan, cuman karena pengolahan udah dibahas sama Ibu, jadi SDM pengadaan, terus pelayanan sama penyimpanan Bu. Nah kelompok saya sama Danta itu dapatnya pelayanan sama penyimpanan. Jadi saya presentasinya gimana dong Bu? Penyimpanan ya? Iya Bu. Selain Anissa siapa lagi yang belum? Saya sama Danta sih Bu. Tentang itu tadi apa, tentang? Pelayanan dan penyimpanan Bu. Oke, pelayanan tadi udah ya. Penyimpanan. Ini kan pertemuannya 11 ya, kita ada berapa kali sih? 6 ya? 6 kali lagi ya? Jangan 5, karena yang ke-6 itu jangannya udah UAS ya. Kalau penyimpanan itu, apa ya saya ada suruh, ada mata tentang penyimpanan? Ada Bu, jadi di yang Ibu kasih itu kan yang pertama pendidikan dan perpustakaan itu apa, terus jenis-jenis perpustakaan, terus di nomor 10 pelayanan, 11 pengolahan, 12 penyimpanan perawatan, 13 promosi gemar membaca, yang ke-14 sarana-prasarana perpustakaan, terus yang terakhir baru observasi perpustakaan Bu. Benar. Habis penyimpanan perawatan apalagi? Baru observasi itu ya? Berarti cuma satu kelompok lagi ya? Iya, Bu. Ya, berarti misalnya Anissanya tentang penyimpanan dan perawatan, berarti kami selanjutnya itu tentang observasi, gitu. Iya, Bu. Langsung observasi, tapi kan observasi itu yang kelompok kan, Bu? Iya, kelompok. Iya, berarti tinggal saya, kelompok saya aja yang belum presentasi. Bagian penyimpanan berarti. Oke, kalau gitu berarti penyimpanan dan perawatan ya. Tapi jangan fokusnya berarti kepada perawatan sebenarnya. Penyimpanan, bagaimana menyimpan dan bagaimana merawat. Ya. Menyimpan dan merawat.
Ibu mohon maaf. Berarti Anissa Kamis besok dan nanti Kamis besok selanjutnya tiap sesi berarti dua ya, dua kelompok ya. Jadi Kamis besok tuh dua kelompok, semuanya berapa kelompok dek? Berapa kelompok? Ada berapa kelompok semuanya? Lima kelompok, Bu, yang untuk observasi, Bu. Lima kelompok. Lima kelompok, ya cukuplah kalau gitu. Mudah-mudahan cukup waktunya. Berarti besok nanti Anissa membahas tentang penyimpanan dan perawatan ya. Iya Bu, saya sama Puspa berarti ya Bu. Metode, ya, dua metode perawatan. Ya, ada dua metode apa aja tuh ya. Baik Ibu. Yang Anda bahas. Baik, Ibu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ibu, maaf, udah absen belum ya, Bu? Ya udahlah, masa Ibu diam aja. Kirain belum, Ibu. Maaf, terima kasih, Ibu. Kan sekarang Ibu udah mulai hafal. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Kalau inilah dibalas kayak gitu, waalaikumsalam, udah gitu, Masya Allah. Mohon maaf Bu, perlu lihat HP. Ya, makasih. Sehat selalu ya, sehat selalu. Sebelum sudahi kita baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Sehat Bu.